Norma baru perlu dijadikan kebiasaan bagi memastikan kes jangkitan COVID-19 dapat dikurangkan dan pada masa sama rantainya dapat diputuskan. Pendekatan yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak termasuk jabatan kerajaan itu perlu bagi memastikan perkhidmatan penting untuk rakyat dapat diteruskan selain menjamin keselamatan kaki tangan. Bersama Nurul Ashikin Abdul Halim, menjelang operasi sepenuhnya kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ seluruh negara termasuk di JPJ Melaka esok. Baik, terima kasih. Baik, langkah atau norma kerja baru itu saranan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada jabatan-jabatan kerajaan dan kepada mereka yang memulakan tugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKPD di JPJ Melaka. Antara norma kerja baru yang dilaksanakan termasuklah penjarakan sosial antara petugas dan pelanggan selain penggiliran waktu bekerja, dan setiap petugas perlu menjalani saringan suhu badan sebelum memulakan tugasan. JPJ turut menggariskan beberapa prosedur lain termasuk mewajibkan kaki tangan barisan hadapan memakai penutup hidung dan mulut serta pelindung muka ketika berurusan dengan pelanggan. Bagi sudah menjalankan tugas, kita membuat tapisan kesihatan pada anggota kita pada setiap masuk pintu masuk kita, yang mana kita akan semak suhu anggota kita, dan juga selain itu juga kita membuat atau melaksanakan penjarakan sosial. Bukan sahaja untuk pelanggan kita tapi juga dengan anggota-anggota kita lah. Bagi urusan pembayaran pula, kaedah secara dalam talian atau tanpa tunai lebih digalakkan bagi mengelak sentuhan. Namun pelanggan yang tiada kemudahan, kaunter bayaran secara tunai masih dibuka namun hanya selama 3 jam dari 8 hingga 11 pagi. Manakala perkhidmatan cashless kita laksanakan sepanjang hari daripada pagi dan petang dari pukul 8 sampai pukul 4 dan juga pada hujung minggu. Pada hujung minggu satu hari pun kita akan menjalankan urusan niaga di kaunter, tetapi secara cashless juga lah, cashless sajalah dari pukul 8 sampai pukul 1. Bagi petugas, norma baharu itu lebih meyakinkan mereka untuk menunaikan tanggungjawab diamanahkan. Saya rasa tiada masalah pada cara bekerja di sini sebab kita mengamalkan apa yang dibuat oleh kerajaan mengenai arahan-arahan tertentu. Sebab kami pun telah dibagi arahan yang mudah untuk menjalankan tugas, dan benda ini pun lebih mementingkan kesihatanlah, keselamatan anggota-anggota yang bertugaslah. Jadi tak ada masalah bagi kami lah. Sebelum ini, JPJ hanya membuka perkhidmatan kaunter untuk urusan tertentu seperti pembaharuan lesen memandu dan lesen vokasional bagi pemandu kenderaan perdagangan. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM.